Rodua Kancil telah di-convert oleh owner kepada muka Mirage. Untuk Rodua Kancil ni, model ni adalah tahun 1967. Untuk muka depan Mirage ni, owner dah completekan satu set muka depan, termasuklah bonet dan juga bumper. So untuk barang-barang ni memang yang kental saja yang boleh. Orang kata apa, barang ni memang payah dapat lah. Barang purba katanya. Yang belakang pun owner dah completekan satu kereta pada model Mirage. So termasuklah spoiler, lampu dan juga speaker-speaker jajan-jajan yang ada kat belakang ni. Hidup Mirage. Satu body dah jadi M, scaling dengan rim-rim owner matchingkan dia. So owner dah masukkan rim Watanabe. So spek dia rim size 14. Kelebaran dia dalam 7 cm macam itulah untuk rim. Wow. Owner dah completekan dengan bunyi sekali. So seolah-olah kita rasa model ni berada di Jepun. Okey, untuk bahagian dalaman pula, owner dah completekan sekali juga dengan satu set Mirage lah. So semualah dia dari segi dashboard, seat dan jajan-jajan yang ada ke dalam.